dan juga Bawaslu Republik Indonesia yang telah bertindak secara proporsional dan juga bijaksana di dalam menangani permasalahan yang sempat dialami oleh Partai Umat. Ini message saya kepada Pak Jokowi, mudah-mudahan pemilu 2024 jangan sampai pernah ditunda atau diundur, karena tidak ada alasan ya. Jadi insya Allah kita mendukung, mudah-mudahan presiden kita yang sekarang ini Pak Jokowi itu tanggal 20 Oktober tahun 2024 itu sudah selesai purna tugas ya, insya Allah kemudian akan jadi guru bangsa dan seterusnya. Jadi itu yang kita inginkan bersama gitu. Dan ini seperti bukti yang sudah kita saksikan ketika saya katakan kita di single out ya, ternyata juga apa, seperti kalau orang tinju di knockdown sebentar kita bangkit ya, dengan proporsional ini sudah bisa berhasil. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!